Saya perkenalkan kalau saya sambut kalian untuk datang kemari. Saya enggak duduk sama kalian kamu karena kamu adalah orang dalam. Amin. Sama tema yang sudah diberikan untuk kita semuanya, apakah ini bisa dinyalakan atau dari sininya? Dari sini. Udah. Oke. Ya. Saudara, begitu pertama kali saya mendengarkan bahwa saya akan membawakan satu tema di mana diberikan sebagai tema untuk minggu ini. Christ is the builder. Sungguh luar biasa sekali. Saya melihat bahwa betapa luar biasanya kasih Tuhan untuk kita semuanya. Keinginan Tuhan adalah membangun setiap daripada kita. Itulah yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu kita akan membaca hanya dua ayat yang ini, yang awal, supaya kita boleh mengetahui betapa luar biasanya. Saya percaya, saya mengetahui bahwa ayat ini minggu lalu sudah pernah dibawakan. Tetapi dari firman ini tetap Tuhan ingin sekali untuk menyatakan atas setiap daripada kita. Ya. Dan ayatnya adalah yang berikut ini. Efesus 4 ayat 11 dan yang ke-12. Kita sama-sama baca ya, gak apa-apa ya. Biar pada pagi hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan. Yang terpenting adalah hadirat Tuhan, saudara.
mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan jamah hatiku biar Engkau yang berbicara lebih dan lebih lagi dalam hidup ini, ya. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini, Tuhan. Adalah suatu kemurahan-Mu, Tuhan. Suatu anugerah-Mu yang begitu besar, Tuhan. Di mana Kau berikan privilege buat setiap kami, Tuhan. Untuk memuji, membesarkan Engkau. Untuk menyembah-Mu, Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang patut disembah. Allah yang patut dimuliakan, ditinggikan. Karena Kau adalah Allah yang sangat dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Kami sungguh bangga Tuhan bisa memanggil Engkau Abba, Father. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Urapi ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini mengalami suatu terobosan yang baru. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, mau dipuji-pujian kami melalui penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau saja yang menjadi audiens kami pada pagi hari ini. Kami merindukan Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang tinggi dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan umat yang percaya berkata, amin. Saudara, sebelum saudara duduk ya, saya silakan duduk saudara. Duduk dulu aja, ya. Tenang, relax ya. Saya jadi gini. Saudara, pada pagi hari ini saya merasakan ada satu hal yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. Ya, kita welcome Pak Kolyang Gono ya. Sudah lama kita gak pernah ketemu. Suatu privilege saya bisa berjabat tangan dengan dia pada pagi hari ini. Saudara, tapi yang terlebih dari itu saudara, mari kita expect something great to happen. Bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Bahwa Allah ada adalah dia dikata di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah akan bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hati kita, mari kita menguji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan semangat, saudara. Dengan suatu expectation bahwa Allah ada di tengah kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, dilaporkan hatiku. Janji-Mu menerangi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kuatkan tingkah-Mu, berikan kuatan baru. Jalan-jalanku,
Serahkan semuanya kepadamu. Saat itu saya mencucurkan air mata, saya berkata, di hadapan hadirat
Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, segala keangkuhan. Apa yang kita dapat lakukan, kita letakkan semua. Kita letakkan di kaki Yesus. Kita mau melangkah bersama dengan Dia. Kita mau merespon apa apabila situasi itu kita terjepit dan kita mengetahui semuanya enggak enak. Tapi apakah saya harus bermuka masam yang makan 20-30 orang? Saya berkata begini aja, di dalam hati. Saya coba berkata gini, Tuhan aku enggak ngerti Tuhan. Ini jadi hamba Tuhan masih hitungan bulan. Baru hitungan bulan. Baru ngelakano kaki, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tantangannya seperti ini. Saya hanya dengan cepat bernyanyi dalam hati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan hatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir hatiku sebagai penyembahanmu. Dah, saya enggak mau lihat lagi nanti hasilnya apa. Saya ambil satu lembar dan saya berikan kepada mereka. Saya terus bergurau dengan yang lainnya dan dibuka mereka langsung. Drop muka mereka karena apa yang saya ambil itu. Benar-benar Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang makan itu gratis. Berkata kepada Oma, Mak, yuk kita naikkan pujian ya. Percaya Tuhan Yesus ya. Terima Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus itu akan menguatkan kita. Setiap daripada kita ini akan berpulang kepadanya. Ayo nyanyi, Mak. Oh, Joyce langsung nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Setelah dinyanyikan selesai, saya lanjut dengan doa. Doa belum selesai, itu katanya terjadi sesuatu yang mana saya diberitahu setelah saya berkata amin. Saya berdoa amin. Ini jemaat saya langsung toel dari belakang. Pak Liang, tadi di tengah-tengah doa itu, waktu Pak Liang lagi doa, emak ini sudah tidak ada. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu.
Yesus, lebih dalam lagi mengasihi dia, dan lebih dalam lagi merindukan dia, haleluya. Jiwaku menanti, bawaku saja yang layak Tuhan, dikirikan, dimuliakan Tuhan.
Haleluya Yesus. Lagu ini para pria mari kita menyembah dia. Jesus and fill your lambs. Kami adalah domba-dombamu Tuhan yang rindu untuk digembalakan oleh gembala agung Engkau sendiri Yesus. Kami
Kami mengucapkan syukur Tuhan akan kehadiran-Mu yang sangat tebal dalam hari ini, dalam kebaktian ini. Dan kami percaya ada sesuatu yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami. Silahkan Tuhan, silahkan kami membuka hati kami sepenuhnya dan selebarnya untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila setiap daripada kita terpanggil seperti ini, saudara, wow, dahsyat. Tahukah saudara bahwa saya pun juga salah satu dari saudara semuanya. Sama, kita semua sama. Biarlah ini bukan hanya sampai di sini menjadi suatu kesaksian, tapi biarlah ini kehidupan Tuhan sungguh menjadi nyata di tengah-tengah kita. Saya akan doakan semuanya. Saya percaya Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tidak. Tetapi mari berikan terbaik. Mintalah kepada Tuhan, perbaharui hatiku Tuhan, perbaharui pikiranku. Saat tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, aku boleh merasakan lebih dan lebih lagi mendengar akan panggilan-Mu. Biar Kau pakai setiap daripada kami Tuhan, melayani-Mu dikarenakan kami merindukan Engkau, mencintai-Mu. Pelayanan bukanlah paksaan. Pelayanan bukanlah dikarenakan karena saudara sudah pilih Tuhan. Nanti ini gak pilih Tuhan, gak masuk surga terus piye. Setelah itu baru terpaksa melayani Tuhan. Soalnya gak melayani Tuhan, gak masuk surga. No! Masuk surga adalah hak setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pelayanan adalah dikarenakan kerinduan. Kita selalu berkata kepada Tuhan, aku rindu akan Engkau. Tetapi pertanyaan itu mudah kan? Kalau rindu, pasti melayani. Ambil bagian, apapun itu. Gak apa-apa, kita akan terus berjalan, melangkah bersama dengan Dia. Bila sebentar kita akan mengambil perjamuan, percaya Tuhan, Tuhan akan menyentuh hati kita. Ada kuasa kebangkitannya. Percayakah Engkau? Bila Engkau percaya, kuasa itu berlaku atasmu. Apa kendalamu? Ucapkan sebelum menyentuhnya. Ucapkan, katakan, doakan, mintalah. Barang siapa yang mengetuk akan dibukakan, siapa yang minta akan diberi. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah mengingkari akan firman-Nya. Biar kita tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Biar kita terus masuk dalam hadirat-Nya. Sebentar akan saya kembalikan mimbar ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, memenuhiku. Ku rindu selalu Ia dalam baik menikmati kasih. Hamba mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu Tuhan, atas keberadaan gereja ini di tengah-tengah Toronto, Kanada. Kau memiliki suatu perencanaan yang indah. Biarlah Tuhan kami dedikasikan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan perencanaan tak pernah gagal. Dan biarlah Tuhan melalui ICCC Tuhan mengalir kasih-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu terus turun Tuhan atas gereja ini. Inilah tempat kudus-Mu. Inilah tempat suci-Mu. Inilah tempat di mana Engkau ditinggikan. Inilah tempat di mana Engkau dimuliakan. Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Jadikan juga Tuhan ICC menjadi sumber mata air ilahi. Kami minta Tuhan aliran-Mu Tuhan semakin deras Tuhan. Biarlah setiap daripada kami mau Tuhan untuk membuka sumbat, mengangkat batu itu dari hati kami. Tampilkan yang terbaik. Biarlah kehidupan Kristus nyata di tengah-tengah jemaat.
dan biar gerejamu menjadi terang dan garam bagi kota ini. Pakai setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan, kami undang hadiratmu lebih-lebih lagi. Betapa indahnya pada pagi hari ini, bila kami boleh merasakan engkau lebih-lebih lagi. Kami mengucap syukur atas kebaikan. Kau sungguh baik. Lawat kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu yang sudah tertanam dalam hati kami pasti akan memberikan suatu buah untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita masuk kepada perjamuan kudus ya saudara. Silakan berdiri. Angkat roti tangan saudara sebagai simbol daripada tubuh Kristus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan ambil tubuh Kristus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Silahkan minum, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengundang kami ke dalam meja perjamuan, di mana kami dapat menerima Engkau dan memperingati apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau mati untuk menebus segala dosa kami, menebus segala akar permasalahan daripada dosa-dosa kami. Namun Engkau tidak mati dan terakhir Engkau mati, tapi Engkau bangkit kembali dan Engkau memberikan pengharapan kebangkitan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup ini, dalam masa depan kami, senantiasa ada pengharapan. Dampak mereka sebagai hambamu Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa di kota Surabaya. Terima kasih Bapak. Angkat tangan saudara untuk menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan mengasihimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memalingkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah dengan perlindungan dan kasih daripada Bapa, kasih anugerah dari Allah Putra, dan penyertaan dari Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam hidupmu, sehingga apapun yang engkau lakukan di masa-masa yang akan datang, baik itu di pekerjaan rumahmu, baik itu di pekerjaan usahamu, baik itu adalah di dalam bisnesmu ataupun di dalam relationship engkau, segala sesuatunya berhasil karena Tuhan menyertai engkau. Dan bagi mereka yang percaya mengatakan amin, amin. Amin.
sinar kemuliaan-Mu Bapa. Hadiratmu kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Dan memandang indah wajah.